belum cari yang lanjutannya. Ya, seadanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rasulullah bi alam al-ghadrah wa ajman qadra wa min al-nas. Alhayy al-mat. Wa ila abaina wa madina. Hadithat bi tashmi al-shaykhana. Wa ila sahibi hadha al-kitab. Al-shaykh. أبي حميد محمد محمد الغزالة أرثي الشيخ الشيخ الشهر الشهر الكتاب عادل أنا عالي شهر صبري الشيخ أحياء تعليمي أهل سيد العديم والأخوين عنه الفاتحة إهدنا الصلاة عليهم والمغضوب نستعين أشرف وكان عامر بن عبد الله من خاشيه المسلمين اذا صلى ربما ضربت ابنته بالتوفيق ردت نساءه فيريدنا في البيت فلم يكن يسمع ذلك ولا يقله قيل له ذات يومين هل تحدثك نفسك في حضرات نسل قال نعم يقفي بين يدي الله عز وجل ومن صار فيه إلى إحدى الدارين فهل تجد شيئا مما نجد من أمور الدنيا إلى ذن تركا فهل نجد على تهنموس بصيرا شيئا في تيجي mimma najidu saking berkorokan nemu sapa kita ima min umur dunia saking biro-biro berkorok dunia akola maka jawa sapa amir la'an tahtalifa al-isinatu fiya habu ilayya min al-ajidah bisarat ima tadi la'an tahtalifa utawi yang tak pula bali al asinatu piro piro tombo tum 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 tumba piro piro tumba fiya ing dalam ingsun ahabul wisman ila yang ingsun min an ajika timbang yang tak nunggu ingsun bisarati ing dalam sarat ingsun maing perkara ajiduna kang namo sama suruh kabe ikma ya Allah apakah dengan nanti manggihi apa yang kang kita panggihi nanti kau kerjakan sholat gak salah dunia jawab si Amir kula niki langsung seneng kula balik tumbak tenggulo daripada kula mbangi napa sing sampean bangi teng salat artinya dia tidak pernah tersirat ketika salat urusan dunia makanya dia bilang lebih baik saya kena tombak mati daripada ingat apa yang kalian ingat waktu sholat dari urusan dunia. Bahkan ayat 10, beliau Syekh Amir berkata, lauku sifal kita, lamun dibuka, tutup. Tutup antara ini orang beliau dengan barang-barang gaib dengan Allah umpama dibuka masjid itu orang bertambah sebagai insun apa ini yakinan keyakinan
Jadi beliau dalam keadaan ada tutup mulut sudah yakin, yakin, seyakin yakinnya, seperti yakinnya orang yang sudah enggak ada tutupnya. Makanya andai kata dibuka, ya seperti itu sudah yakinnya. Masya Allah. Ini keimanan yang tingkat tinggi. Karena waktu dalam keadaan tertutup pun dia sudah yakin. Makanya sehingga mau tutupnya dibuka, yobis yang ngono itu. Yakinnya ya itu. Tidak akan bertambah. Hanya usia yakin 100%. Kalau bertambah biro, mau 100%. Itulah keyakinan orang yang betul-betul peringkat tinggi. Wadkana anasabah muslim ibnu Yasar, Syekh Muslim bin Yasar minhum setengah saking khasi'il musallin, wong sing kusuk ing dalam sholatnya. Qad naqalna, teman-teman nukil sapa insun, annahu satune Muslim bin Yasar lam yas'ur ora krasa disukuti ustuwatin kelawan lukuwe sijine saka fil masjidil masjid apa fi sholat apa hale utawi muslim iku fi sholat ing dalam sholat. Jadi Syekh Muslim ketika dalam keadaan sholat tiba-tiba salah satu tiang masjid itu roboh, tidak merasa, tidak tahu padahal robohnya tiang masjid itu ya blukron, itu enggak dengar. Kata akalan jadi kepangan apa tarokun si jini anggota. Jadi kepangan penyakit apa tarokun si jini anggota min atrafi ba'din. Yakin piro-piro anggotane sebagian khasiin. Wati jafihi ilal qat'i dan dibutuhkan ing dalam tarof marang diketok. Kalau mungkin minggu nunggu orang kongang apa nukil minu saking batu. Okeylah aku dien ucapakan innahu satu batu bis sholati ing dalam sholat layu hisu orang kroso bima kalau berbaya jirikam lumaku apa ma'ali ngatasi batu. Di waktu diketok kan zaman dulu kan belum ada obat yang untuk menghilangkan rasa, jadi dia tidak bisa, tidak mau, nanti sakit. Ya wis nih ono, itu orang-orang itu orang anu, kalau sedang sholat tidak terasa apa-apa, jangan nanti aja kalau dia sedang sholat sama tukel. Akhirnya bakuti apa fi sholat, diketok apa torok, halik ana batuhum ing dalam sholat. Itu jadi tidak terasa ketika dipotong. Jadi sholatnya itu sampai seperti itu, tidak merasakan bahwa salah satu dari anggotanya itu dipotong. Lah yahisu bima yajri alaihi. Maqala ba'duhum as-salatu minal akhirah. Sebagian khasyi'in dawuh sholat itu ke
Rebu setengah saking akhirat. Baiklah, tohon tapi yang kharaj sambil dunia. Kalau kita sambil bu tinggal sholat berarti sambil mutu untuk dunia. Ya Allah. Pas lepas besok kawan sih di mana? Karena sudah pindah dari alam yang duniawi menjadi alam ukhrawi. Gambaran seperti ini perlu kita ambil, kita jadikan acuan untuk usaha dalam berusaha khusyuknya itu. Saya harus bisa khusyuk seperti itu. Jadi khusyuk ya seperti itu. Sambil gak terasa. Sayyidina Ali juga pernah kan kena tombak, kena panah. Mau dicabut itu sakit. Sakit. Makanya Sayyidina Ali sholat dulu. Setelah sholat dicabut. Selesai sholat loh. Loh. Nanti anu memang panahnya kok gak ada. Ampun, ya. Jadi tidak terasa. Waktu masih belum sholat, sakitnya bukan main, tidak kuat. Setelah di beliaunya sholat, tidak terasa. Itulah khusyuknya. Ya, berarti sama seperti Sayyidina Ali. Kalau bahwa Wakilah ni akhir dan ucapkan marah kangen. Hal tu hati tu nafsa kasih yang dunia disalat. Apa ngomong siro ing ati siro kelawan si kang tetap saking dunia ing dalam waktu salat. Apa anak kerentak ngurusi dunia. Nari kau salat, aku ala lah. La fi sholat wa la fi ghariha. Apa mana sholat? Orang sholat ya orang tahu. Kerentak itu. Nah. Ya, pasti. Basuhil bantuhum hal tadkuru sebagian Hosein ditanya hal tadkuru ala ta'iling siroh bisolat yang sholat syai'an Siuji-uji, bakal hal saya menahabu ilayah minat sholat. Anatah siuji-uji kulit dan senangnya orang insan di maksa sholat. Ba'at kuluh maku sebabnya aku ngilingi pihak minat sholat. Ya enggak ada. Orang yang paling saya senangnya adalah sholat. Oh, inilah rahasianya. Rahasianya harus menyenangi sholat lebih dari segalanya. Hingga ketika melaksanakan sholat, sudah akan sedap bersama dengan kasihnya. Jangan disenang, hingga yang lain sudah tidak diingat lagi. Jadi usahanya ini adalah bagaimana caranya kita bisa menyenangi sholat yang betul-betul senang melebihi dari yang lain, dari urusan dunia. Akan Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul min fikhi rajul ayyabda bihajatihi qabla dukhuli fi sholat. Yadkhul fi sholat wa qalbu farighun. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, orang akan termasuk orang pandai, wong pinter, nek sadurunge mlebu sholat
dikerjakan semua kebutuhannya. Dan imangan mangano bisik. Saya pengen turun. Turun saya waktu saya sholat. Pengen turun. Amin. Saya pengen kumpul bojo, ya kumpul bojo di sini. Sehingga ketika sudah masuk ke sholat, sudah hatinya kosong dari apa yang menjadi keinginannya. Makanya Rasul itu menyuruh kalau sudah waktunya makan malam, saya makan malam dulu sebelum sholat. Nah, saya biar seperti ini, biar ketika sholat sudah tidak terpikirkan masalah makan. Bagaimana ba'lum yukhafifu sholata kifat al-waswas? Ana sabu bagian wasi'in ngentengakan sabu ba'lum in sholat. Artinya sholatnya tidak lama-lama gitu. Dikerjakan secara cepat, sing penting wis memenuhi persyaratan dan rukun-rukunnya. Rukunnya kudu ana tumakninah. Ya wis tumakninah, tapi tumakninah sekedar sudah memenuhinya, setelah itu salam. Kenapa kok dipercepat sholatnya? Khifat al-waswas. Krana wedi diganggu setan waswas. Baru ya yang dikatakan anak Ammar bin Yasir, satu ini sahabatnya Ammar bin Yasir, sholat salatan, sholat sopoh Ammar bin Yasir salatan kelawan sholat temanan fa'akhafaha mongko gawe enteng sopoh Ammar ing sholat. Fakilalah maka dinaturakan marang Ammar. Kofak saya abal yakuzan. Ammar kok nyepetakan sholat ya? Ya abal yakuzan bakala. Alraitumuni nakostu min hududia. Apa saya menurut aku ngurangi piro-piro anggere sholat. Piro-piro batasan-batasan sholat yang harus dikerjakan. Sehat sedikit pun. Qalullah boten, ya sudah. Ini badartu sahwa syaitan. Aku disi'i ing laline syaitan. Biar syaitan anu durung mulai ganggu, kene selesai. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda yusalli salata la yuktabu lahu nisfuha wa la thuluthuha wa rubuha wa la khumsuha wa la sudusa wa la usra. Satu hamba iku nalika ngerjakan salat nglakoni salat ing siji neng sholat ora ditulis separone, ora ditulis sepertelo, ora ditulis seperempat, seperlima, seperenam, sepersepuluh. Gak ono sholatnya gak dianggap. Karena Rasulullah Nabi yaqul inna ma yuktabu lil abdi min salati ma aqala minha. Ayat kusina ditulis marang kawulane saking salati absun apa ma menang aqala kang angen-angen sapa wong absun ing ma minha saking salat. Jadi yang ditulis itu seberapa dia ingat sholat, seberapa dia
ফোকাস আমাদের জানার দরকার। ওখানে আটটায় সুপার নাম আছে, আমরা সুপার সুপুরো গা প্রতি পটি তুলিশ কাপ করে সকালে রাতে ও রাওয়ান আছে ফোকাস apanya saya mengerjakan cepat tapi 100% berarti beliau menginginkan Amar bin Yasir ini cepat tapi mentes fokus. Lama tapi tidak biar ya, lebih bagus yang cepat tapi padat, cepat tapi padat. Ini penting biar kita ada nilainya. Salat kita ini ada nilai, jangan sampai super 10 aja enggak. Ya ada yang mengatakan bahwa salat itu kan gerakannya pindah-pindah, berdiri, setelah itu ruku, setelah itu iktidal, terus sujud, terus duduk, sujud, terus bangun lagi. Setiap gerakan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, jangan pindah-pindah sebelum fokus dengan sholatnya dan bisa mengkhusyukkan dirinya kepada Allah Tuhan. Jadi ini dalam rangka usaha. Ojo pindah-pindah naik turun. Ngilingi Allah SWT dalam kejadian yang seperti itu. Matut. Ojo rukuk. Saat turunnya. Ilinglah. Khusyuk pada Allah SWT. Enggak nabi rukuk. Baru ku yang mana ketika editor ojo tangi di sini satu ini. Jadi terus usaha supaya sedikit demi sedikit setiap gerakan itu ada. Nah nanti akan diteruskan tambah. Bukan sebentar tapi sejak awal sudah mulai khusyuk. Kan ana sapa wae nabi ya qul inna ma yuktabul abdi min salati ma qal. Karena akan ditulis salat hamba itu salat yang dia ingat. Bisa angan-angan. Ya qul inna Talhata wa Zubairah ta'ifatan min ashabi radhiyallahu anhum kanu akhafan nasi salatan. Diceritakan bahwa Talha, Zubair dan gerombolan sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang yang lebih cepat-cepatnya manusia salatnya, enteng-entengnya manungso tinggal apa nih salati. Kalau padha matur sapa wong akeh padha dawuh sapa kabeh nubadil biha waswasan asyaiton disi sapa kita kelawan salat ing gangguane setan. Jadi sebelum setan mengganggu kita sudah selesai. Berarti ya sudah
huşu uydu. Huşu nasıldı? Bakacağım ben. فروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر إن الرجل لا يشيب عريضه بالإسلام. أبد عمر بن الخطاب جاءه في أتاس منبر لا تغني وان يكفي متوعني سين متوعن أبوني عريضه كدك لوروني أجل بالإسلام إن دلم إسلام. Wama akmala lillahi salatan Ali durung iso nyempurnakan sapa wong ajul krana Allah ing salate sepisan ae durung tau sempurna wis sepuh berarti kan wis wale kan berarti tapi kodeknya putih ya. Si tetap durung tahu bisa menyempurnakan sholat. Oke, padahal diaturakan. Gimana? Kok bisa seperti itu? Oke, palan itu kau yang apa? Kepriye? Dari kata yang mengono, dawuh panjangan. Ma'ak malalillah sholatan. Kola. Dawuh sama Umar. La yutimu khusyuhah. Durung nyempurnakan sapa rasul ing khusuke salat patawa doa aran andhep asore salat ya Allah wa iqbalan madhepe wong Allah ing atase Allah azza iya ini salat. Jadi adanya dia belum bisa menyempurnakan, karena khusunya belum bisa sempurna. Ada asore turun kiso, madep ya turun kiso. Yang Allah. Jadi ada kekhusuan, ada adabnya, tata kromone, dan ada menghadapnya, hadirnya hati kepada Allah SWT. Fasu'ila Abul Aliyah an qawli ladhinahum an salatihim sahun. Si Abul Aliyah ditanya apa maksudnya an ladhinahum an salatihim sahun. Qawla jawa sabah Abul Aliyah huwa utai alladina hum ansalatim sahuniku alladiyasu wong kang lali i salati ing dalam salati wong padahal ala kam yang sarif ala syaf'in am ala witrin ya Allah ya orang yang tidak ingat tidak ngerti iki aku ate salam itu wis pepo lah si ganjil wis kanok lah si ganjil wailul likulli wailul lil musallin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ya orang yang tidak mengetahui ada berapa rokaat ini di roro dan di telur di telur, di papas tadi di telur hatta tahruja Qala al-Hasan huwa alladhi yasu an waqti salati hatta tahruja. Oh, tidur nang jero sholat iki. Nang di nang jowo sholat. Wis waktu durung durung sholat sholat. Tapi entek sholat. Lali ta sholat. Kata Imam Hasan, iku wong sing lali saking waktu sholat. Tapi entek. Wal badung wal lali in sholat
في أهل الوقت لم يفرح، وإن أخر أهل الوقت لم يحزن، ولا يرى تأجيلها خيرا ولا تأخيرها عثما. إنك مقصود الذين هم مصلين يساهون menurut sebagian ulama ya wong sing nalika salat nang awal waktu ora seneng, nalika ngakhirakan waktu ora susah. Jadi ora perlu agi-agi ne salat iku suatu kebaikan, ngakhirna salat iku dosa. Gak ngerti. Wa'lam anna salata qad yusab ba'duha wa yuktab ba'duha tuna ba'di kama yaktalat al-akhbar alaih. Lan berdua saman satu unis sholat itu kadang-kadang diwilang, dihitung sebagian sholat, ditulis sebagian sholat, ora sebagian sing liya, seperti telah ditunjukkan oleh hadis-hadis akan hal yang semacam itu. Jadi kalau melihat dari hadis yang di depan tadi, berarti ada sebagian yang tertulis, ada lagi sebagiannya yang tidak ditulis, tidak dihitung. Dihitung bagian, ditulis bagian, yang lain yang enggak dihitung, enggak ditulis. Engkau al-faqih yaqul inna salata fi shiha la tatajazza. Senajan ahli faqih jauh satu ini salat ing dalam sahih iku ora bisa terbagi-bagi. Misal ya sahabatnya kakak aku. Menurut ulama fikih itu seperti itu. Berarti sanggi, sanggi wis, berarti sahabatnya. Kasah, ya kasah kakak. Tidak terbagi-bagi. Lagi dalika lahu manan akhar lakarnahu. Tapi utawi dawuh kita yuk sabbatuha yuk sabbatuha iku ana makna liya kang nutur sapa kita ing maknane iso. Jadi dianggepe kalau sudah mengerjakan sholat ya sudah, berarti sudah gugur kewajibane. Tapi ini ganjaran yang ono sing orang utuh, ada yang utuh, ada yang tidak utuh. Nah, masalah sasa wis gugur kewajibane, tapi oleh piro, oleh lagi yang berbeda-beda. Adal makna dalat alil adid in warda jabru naqsanil faraid bin nawafil. Makna ini ditunjukkan oleh hadis-hadis. Sebab ada hadis yang mengatakan bahwa sholat fardu itu akan bisa ditambal dengan sholat sunnah. Kekurangan yang ada dalam sholat fardu itu akan ditambal karo sholat sunnah. Wafil khabar qala Isa alaihi salam yaqulullah azza wajal bil faraid najamini abdi. Wafil nawafil qad taqarraba ilayya abdi. Di dalam satu hadis Nabi Isa dawuh, Allah berfirman, orang-orang itu hamba-hamba saya ini
dengan mengerjakan sholat fardu dia jadi selamat dari siksa kubur. Dengan mengerjakan sholat-sholat fardu, dia orang yang selamat dari murkaku. Nah, dengan sholat-sholat sunnah, dia telah mendekatkan diri padaku. Berarti kalau ada hadis yang seperti ini kan, pokoknya harus dikerjakan, kalau fardu ini wis selamat, tidak akan dimasukkan ke neraka. Dia sudah mengerjakan kewajiban. Maka Nabi Dawud sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Allah, Allah Dawud, layan jumini abdi illa yadai maftaratu alaih. Hambaku tidak akan selamat dariku, dari siksaku, kecuali dengan melaksanakan apa yang telah kuwajibkan padanya. Ya kan? Berarti kalau sudah melaksanakan juga, ya sudah. Berarti selamat. Harumiyah an-Nabi SAW salatan katar kami kiruhatiha. Dalam satu riwayat, Nabi mengerjakan sholat, tiba-tiba ada bacaan yang tertinggal. Iya, buka sembuka. Satu ayat. Alang fatalah setelah selesai qala maza qaratu apa sing tak waca mang sakatal qaum maka diam para sahabat itu fasala Ubay bin Ka'b akhirnya Nabi nanya kepada Ubay bin qala qarata surat kada wa tarata ayat kada kama nadri anusikhat Amru fi'at. Engkau Kanjeng Rasul membaca surat ini, tapi ayat ini tidak dibaca. Aku enggak tahu apakah sudah disalin ayat itu atau sudah dihilangkan. Maqala maka dawuh sawane Nabi, antalaha. Utawi sira iku tetep kaduwe ayat iku, ya Ubay. Tumakbala ala al-akhirin akhala mabalu akwamin yadulu rasulatahum wa yutimun asukuhum wa nabiyuhum bain adihim la yadruna ma yatru alaihim min kitab rabbihim. Bagaimana keadaan kaum itu sama hadir di dalam sholat menyempurnakan barisannya, nabinya juga di hadapannya, tapi kok enggak ngerti apa yang dibaca kepada mereka dari kitab Tuhannya. Oh, kok kudu menang ini, tak kau menang kabeh. Orangnya sing jawab cuma si Cita Ubay bin Ka'b. Ala inna bani Israel kada fa'alu bahwa Allah Azza wa Jalla ila nabiyyim kul li qaumik tuhdiruni abdanakum wa tu'tuni abisanatakum fadaribuna anni yukurubikum batilun ma tadhabuna ilahi. Ingat bahwa Bani Israel pernah seperti itu melaksanakan gitu. Akhirnya Allah SWT berkata kepada nabinya, katakan pada kaummu, kamu datang dengan badanmu kepadaku, memberikan kepadaku lesan-lesanmu, tapi hatimu itu berangkat, hilang dariku. Batil. Perkara kang rusak itu. Mata dhabuna ilaihi. Mata dhabuna.
Batilun rusak. Mata dan mata barang kang godong lumaku. Sapa suruh kami lagi marang mah. Eku jenenge apa sing kok berjalan iku barang batil. Ngomong teko badane lho kene. Lesane yo yo sampe padha maca. Tapi kok atine nyamdi. Iku berarti hal yang batil. Hadza ya dulu ala anastima ayak ayakra imam fa famu dalun min angkrati surah fi nafsi. Dawu sing kaya ngene berarti menunjukkan bahwa mendengarkan apa yang dibaca oleh imam dan memahaminya iku menjadi ganti dari membaca sendiri. Wes cukup dari yang ngono baca imam. Wes ono Quran diwaca gaan. Kamu ngono atine nangdi. Akala ba'du minar rajul yasjudu as-sajdata indahu annahu taqarraba biha ila Allah azza wajalla. Sebagian ulama berkata bahwa ada seseorang yang sujud dengan sak sujudan. Annahu taqarraba biha. Mungguwe dia lagi gawe amal par kelawan sak sujudan mang marang Allah. Lau kusyat dhurubu fi sajdati ala ahli madinati lahalaku. Lamon den bagi-bagi dusane wong iki nalika sujud dibagi-bagi penduduk kota, mesti penduduk kota itu akan menjadi rusak. Kira diantara kaya ya kuno, bagaimana kau bisa terjadi seperti itu? Kala ya kuno sajidan indallah wa qalbu musghin ila hawan. Ajaib badannya sujud marang Allah, tapi hati ini ningkling lo marang kesenangan-kesenangan nafsu. Usai itu dibatilin ningali marang perkara batil. Qadistaula alaihi wis ngelindi, wis menguasai apa kebatilan yang ngatasi hati ini wong ini. Ya Allah. Jadi sujudnya wong sing lali karo Allah iku orang-orang oleh ganjaran dari niatnya pengen menggawai amal kebarang-barang Allah. Tiba-tiba sing diperoleh butuh ganjaran tapi dosa. Umpama dosa iki dibagi-bagi kanggo penghuni utang, mereka akan rusak semua. Saking gede, saking ape dosa ini. Waktu sak sujud dan karena ketika dia sujud tapi hatinya mendengarkan apa yang disenangi oleh nafsunya, menyaksikan kebatilan, ini semua sudah menguasai hatinya. Hali sifatul khosiin. Padahal hadil hikayat al-akbar ama sabak al-anal asraf disalat al-kusuk wa'udul qalb. Sifat orang yang khusyuk dan cerita-cerita yang disampaikan ini juga hadis-hadis itu menunjukkan bahwa yang pokok di dalam sholat itu adalah kekhusyukan dan kehadiran hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar jungkar-jungkir, ngadeg rokok, longgo, sujud. Ujar radal harokat, mal ghoflah,
satu ni melulu obah-obah anggota tapi dibangun kawan lali oleh lul jadwal sidik manfaati filmaat tinggal akhirate meneng. Ya Allah, ini harus kita perhatikan dan kita usahakan dengan jangan lupa mohon petunjuk dan mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar salat kita ini bisa khusyuk, bisa hudur ma'allah. Wallahu a'lam. Nas'alullah husnat taufik. Kita mohon pada Allah bagusnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma